Sungai Banjir Kanal Timur atau BKT di Kota Semarang, Rabu malam meluap akibat hujan yang mengguyur Kota Semarang dan sekitarnya. Selain menggenangi jalan raya, luapan air sungai juga menggenangi rumah para warga. Meluapnya Sungai Banjir Kanal Timur pada Rabu malam membuat warga di sekitaran sungai di kawasan Barito, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang waspada. Bahkan warga sempat memberikan peringatan dengan membunyikan kentongan saat mengetahui air akan meluap. Akibat luapan air Sungai Banjir Kanal Timur, akses jalan di Barito tergenang air. Bahkan air luapan sungai juga menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian bervariasi hingga mencapai 40 cm. Jam berapa, Mas? Kira-kira jam 10. Jam 10 ya, Mas ya. Sebelumnya itu memang hujan deras ya? Hujan deras. Mas, sebelum kejadian sudah ada peringatan belum dari pihak mana gitu akan meluap? Kalau dari sini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Berarti inisiatif warga ya, mengecek ya? Benar. Oh ya. Mas, semenjak itu kan kurang lebih jam 10 ya, Mas ya? Tingginya genangan di saat luapan Sungai Banjir Kanal Timur membuat sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mogok. Nuryanto yang merupakan seorang pengemudi mobil mengaku sudah satu jam terjebak banjir. Ketika air meluap, Nuryanto tak berani melanjutkan perjalanan karena khawatir jika mobilnya mengalami mogok. Berapa lama Pak terjebaknya Pak? Sekitar saya di sini tuh hampir satu jam. Hampir satu jam ya Pak? Iya. Berarti pertama kali ketika meluap jenengan sudah di sini ya Pak ya? Sudah meluap. Saya mau lewat sudah meluap tapi enggak berani lanjut. Enggak berani lanjut ya Pak ya? Tambah. Soalnya di depan sudah ada mobil yang mogok. Meluapnya Sungai Banjir Kanal Timur diakibatkan guyuran hujan deras yang terjadi di wilayah Kota Semarang dan juga wilayah sekitarnya. Hedi Nugroho, Semarang TV.